kita tahun baruan di sini. Keren sih teman-teman bunyinya. Keres, keres, mantap. Jadi kita kakek. Aku yang dibully. Bagus nih kalian. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SL. Kita lagi mau ETW kemana? Kemana? Nyamperin aja ipar. Suami saya bengong lihat cewek cantik lewat, ya kan? Enggak. Iya. Mau nyamperin adik saya hari ini. Alhamdulillah setelah 3 bulan ya nggak libur bersama ya? Iya 3 bulan waktu apa? Lupa udah lama. Pokoknya udah lama banget ini nggak libur bareng adik. Akhirnya bulan ini bisa, jadwalnya sama. Karena kalau libur itu lihat majikan ada waktu nggak gitu loh buat jagain nansianya. Untuk simba saya dijagain majikan saya. Ayo langsung UTB. Banyak lampu-lampu karena ini mau tahun baru. Sama mau Natal. Sama mau Natalan. Jadi di sini ramai sekali dan banyak lampunya ya, sayang. Iya. Ini Pak Bos. 3 tahun lalu kita tahun baruan di sini. Iya, 3 tahun lalu 2018. Enggak, 2018. 2019 mau 2018 ke 2019 kita ke sini. Iya, iya. Itu bajunya apik loh. Bajunya apik. Duh, apik era. Aduh, perempuan kalau lihat baju apik-apik gitu. Jangan ngamuk, Bos. Barangnya mau ditaruh sini dulu, teman-teman. Jadi ditaruh terus nanti masukkan koinnya gitu. Bayar 50 menit 3 jam itu ya. Strawberry, Pak. Ya apa, aku jeluk anggurmu kok. Lanjut beli makanan. Tadi mau beli makan di Dremel sekalian tapi keburu habis waktunya. Nih nyonyanya belanja tadi nyonyanya. Teh, saya lagi ya, noga. Gak usah Coca-Cola, jeluk sing legi apa? Kalau rasa liane apa? Dapat gratisan minuman teman-teman. Udah sampai rumah teman-teman. Ini sambel sisa tadi siang. Tambah air sedikit biar agak nyemek-nyemek gitu. Terus ini digeprek pakai ayam tadi yang kita beli. Keren sih teman-teman bunyinya. Keres, keres, mantep. Ini nasinya satu bungkus saja buat suami saya. Ayamnya taruh sini. Oke. Terus ini sambelnya taruh sini. Dan kalau saya makannya mie dingin. Lagi nggak pengen makan nasi. Mie dinginnya bumbunya ada dua. Ih banyak banget mie nya ternyata. Masukkan kedua bumbunya. Diaduk-aduk. Wih. Agak anyel. Oke, ayo makan sayang. Tadi aku ganti baju ya teman-teman. Soalnya gerah banget pakai jaket tebel. Iya. Nah, seperti biasa sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
makan sendiri teman-teman, geprek, digeprekin ayam terigu. Iya. Ini minyak enak, cuman sayangnya nggak ada acarnya. Acarnya acar ini. Iya. Bukan acar timun. Sambelnya enak. Pas ini. Oh enggak. Tak suapin. Nih. Sedik wae. Ini sedik. Enak. Enak wae sambal lepas. Enak eh. Ini kalau dikasih bumbu pecelnya emak tambah enak ini. Iya. Tapi nggak bawa. Nggak kerupuk kamu mau? Gak ini aja enak. Mulai enggak? Oh mau ini enggak? Mbak mau. Makasih aja. Makasih. Gak mau tak habisin ya? Mana enak eh? Iya. Istriku nggak mau makan teman-teman, nggak mau makan nasi cuma sambal tumben. Lagi pengen makannya nggak pedes. Iya. Terus, tapi ini itu apa rasanya tuh ada manisnya gitu. Jangan lihat aku tuh biar nggak manis. Tak dulu penonton nih bayi. Iya. Putih sambalnya jebeli. Ayamnya tadi itu beli banyak, dibagi sama Krista. Di samping suamiku juga masih banyak. Mantap. Enak ini yang mana, Ilang? Bus mulu. Bus mulu. Jadi kesatake. Yo, enak gitu terus review rasanya gimana gitu kan. Sambelnya pedes atau asinan atau gurih gitu loh. Sambel enak kok, pedes ya. Pokoknya semuanya enak berarti enak semua teman-teman. Fresh chicken nih enaknya apa? Sama sambal terasi enak banget tuh. Rasa pedes makan enak. Yang mau bikin sambelnya simpel sekali. Iya. Cabe, daun jeruk seger, terasi kukus. Iya. Terus garam penyedap rasa udah gitu. Cabenya mentah, terasinya aja yang dikukus, daun jeruknya juga yang mentah yang seger. Mantep teman-teman, habisin sendiri, istriku gak mau. Penontonnya sedungu. Dan ternyata habis. Pedesnya, tapi enak. Diulang-ulang. Suapan terakhir. Istrinya gak mau, istrinya gak mau. Enak. Habis teman-teman, pedes ini. Tadi pas beli minuman, pas beli fresh chicken, bakulnya baik banget, dikasih gratisan esnya 2. Yang satu dibawa Krista SM.
enak banget ya. Enak. Waduh, keringetnya gua pias masakan. Suamiku keringet gua pias, teman-teman. Nah, bikin sendiri sambelnya, teman-teman. Cayo, cayo. Ugal-ugalan sama Tina SL. Tapi aku kok wis gak kudu mangan ya. Soalnya tadi tuh udah ngemil ubi-ubi goreng. Udah minum banyak, jadi kuaregen. Ini yang minta no cut, no cut kapan ya. Ada yang minta katanya gak usah terlalu di cut-cut gitu loh. Ini yang makannya aja gak di cut-cut. Jadi ya gini kalau kita makan. Iya. Sebenarnya makanku cepet gak sih? Kalau gak di konten gitu loh. Cepet tuh. Sama aja cepet ya. Tadi habis dari Dream Mall sedikit belanja buat oleh-oleh. Bapak aku kan gemuk banget ya. Kalau di Indonesia cari baju itu susah. Kamu tadi beli apa? Celana. Celana. Tunjukin ya. Alah, wis lah. Kan tuh bujuku wis ke situ. Aduh. Nambah durasi. Aku mau. Bisa. Cewina. Mau. Mau. Aku mau kiwe kanta. Nih, panen nih. Panen yang aku arogen. Enggak mau tiket, enggak suka. Nehnya separuh pak. Enak. Enak gue kaya tuh. Ya kan bikinan sendiri, taruh bikinan saya. Itu kok kaya deh. Ya maksudnya kan, ini kan bikinan bakul tuh pak, taruh bikinan perusahaan gitu. Si ayam enak katanya. Mau. Nah suri ya. Mau. Lap sekali makannya. Lah. Ini masih. Bukan. Halak. Warek. Warek itu sudah kenyang. Iya, kenyang teman-teman. Ini juga suami saya beli nggak dihabisin. Kadang suami itu gitu kalau mau bikin konten ya, dia tuh udah makan ini itu. Terus pas bikin konten, kan makannya sedikit. Ya kan yang ngabisin aku. Aku yang sering kena fitnah. Rakus makan banyak-banyak. Gitu. Tak habisin loh. Padahal suamiku tuh makannya juga banyak banget. Sebelum bikin konten. Ya makan sedikit-sedikit ini beli apaan? Nasi kepal. Ya kalau aku mau bikin konten kan perutku tak kosongin. Baru makan. Biar bisa makan banyak dan lahap. Kalau suamiku enggak. Sebelum bikin konten itu udah makan ini itu, pas bikin konten makannya sedikit-sedikit. Terus yang kena sasaran mah aku terus, yang jelek namanya. Rakus, gak ngalah sama suaminya, ini itu gitu. Aku yang dibully. Bagus, Nathalian. Bagus. Kamu julid ya. Tapi Nathalian yang julid-julid tau gak? Itu netizen itu yang gini, yang ada yang bilang, sayang banget orang ganteng dapatnya Mbak Tina, istrinya jelek gitu. Kok jelek ya? Iya, iya teman-teman, benar. Lanjutkan. Iya, yang namanya jodoh itu tidak pandang apa, jelek ayu nih. Lah pandang apa? Pandang ayu nih teman-teman. Bener kan pandang, aku jerian lagi loh. Besok gigi jahat, gak romantis, ya, yang penting nyaman gitu. Iya, Pak. Nyaman, Pak. Nyaman. Oh iya.
Percuma ayun arah sungguh nyaman, ya kan? Bujunya kabur. Bener betul ngerti lah. Iya, yang penting saling mengerti, saling melengkapi. Hebat suamiku hari ini. Apa? Ya aku seneng kalau lihat kamu makan banyak-banyak terus cepet-cepet gitu, aku seneng. Man, ayam dua banyak loh. Ayam dua, ya, nasinya cuma satu kepel. Kamu tadi makan nasi kepel, terus makan ayam, terus makan ubi. Ubi dua. Terus kamu udah minum ini setengah. Hmm? Aku gak dikasih tadi minumnya. Minumnya asli di buntake ya. Ini cek setengah. Habis-habisin teman-teman minumku. Aku tuh udah mau minum ya. Kok airnya habis tinggal ampas tok itu. Jangan fitnah. Sing aku mau ngombe lu siti-siti, awakmu sing ngombe akeh. Siti-siti ning terus teman-teman. Tak ae pisan tok sedot aku. Lah aku lu ngombe siti srut wis ngono. Wis terus nang kober madek sedelok minum neh, madek neh. Enggak. Fitnah. Fitnah sangat kejam. Sekali lagi. Wis aku war kalau. Ya udah teman-teman udah kenyang sekali. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.